Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andri pribadi. Jadi gini, siapa tahu 11 sudah selesai kemarin kita udah mainin. Cuma ketika gua lagi pengen model kayak casual mode, ketika di sini ada si Geralt gitu loh, si Udin gitu kan. Jadi gua enggak tahu apa maksudnya dia ada di sini, kita coba cek aja. Dan kemungkinan ini juga bakal jadi video yang singkat banget. Jadi kita coba. So, you are number 14. Jadi lu yang ke nomor 14 gitu ya. Geralt. Gua telah mempelajari lu katanya. Dan ini adalah dan temple ini adalah kuil ini. Ini seperti observasi primitif seperti bentuk dari observasi primitif di awal-awal. The last time terakhir kalinya ya. We are on the way on the cinema. Kita jalan perjalanan ke cinema. Dia memberitahu gue kisah yang aneh. Dia terdengar sangat santai aja. Atau less regret. Oke. Dan kemudian ada kecelakaan setelahnya. Paven ada di sana. Dia mencoba untuk menghentikan Geralt. Dan truknya menghantam kita, gue rasa. Dia kembali from the boy. Dia kembali lagi seperti anak-anak maksudnya mungkin maksudnya. Jadi lu menemukan jalan lu kesini. Mau melihat sesuatu yang menarik? He start a projector and begin screen lit up immediately. Dan segera mungkin wanita itu menunjuk showing in the screen. Oh, sama wanita ditunjukkan di layar. She was expecting to see C, but this time it was herself. Dia berharap melihat si C. Si itu yang katanya yang orang yang mirip kayak si Sae. Tapi dia malah melihat dirinya sendiri. Oh my god, sorry. That was me, itu gue. Di gambar katanya ada beberapa grup grup yang berbeda, teman yang berbeda, oke? Okay? Kepada saya, dia it felt it was just movie. Dan kepada dia, itu seperti film katanya. Fantasi dari dirinya kehidupan dia, she could have life it differently. Dan dia hidup di istilahnya di kehidupan yang berbeda. And all the while dan beberapa waktu I thought you were already dead. Dan gue rasa lu udah mati. Seperti yang gue bilang sebelumnya, kayak si Sai ini udah mati. It appears someone is living your life. Ada seorang yang hidup di dalam kehidupan lo. I'm not dead. Gue gak mati. Benar-benar menarik. He left the girl baffled and he walked away and said, apa ya baffled itu aku gak tahu. Dan dia pergi dan berkata, cipak, senang lah. Ini gak benar-benar buruk kok. Melihat diri lu di layar besar itu. Hide and seek. New quest unlocked. Oke. Okay. Apa ada sesuatu lagi? Topi ini lagi muncul lagi gitu. Gua akan coba main kasual biar enggak terlalu pendek-pendek banget kawan-kawan. Let's go. Wow. Layarnya pelan-pelan materialis itu apa kayak model kayak silo gitu kan modelnya. Dan dia melihat screen dan tak sadar ada sesuatu di tengah-tengah perjalanan di sepedanya. Sepeda di tengah-tengah jalan maksudnya. Oh my god. Oke. Okay. Ini model kayak sama kayak model casual mode, cuma gua enggak tahu. Film strip. Ada sesuatu lagi sini. Oh. Oke. Ini silo banget loh, lebih silo dibanding yang kemarin itu. Semakin dekat.
Oh, film strip. Ini gue udah pakai senter belum sih? Belum ya, pantas gelap banget, bodoh lah. Oke, film strip lagi. Ya, gue tadi itu sepeda lu. Oke, film strip. Ini areanya beda loh sama yang kemarin. Apakah gue mulai di sini? Oh my god, gue balik lagi. Ini bukan jalan yang tepat. Di sini kah? Oh my god, gue balik lagi sini. Oke, berarti dari sini kita udah jalan terus. Karena ada gambar orang jalan kan di sini nih. Kok kalian ngeliat? Oke. Ini tempat festival itu. Oh, apa ini? Ini mana waktu kita beli toriyaki gitu kan salah. Oke. Oh my god, ketemu gua. Oke. Berhasil. Oke. Kita tadi nyampe di sini. Kalau gue majuin sini, apakah bisa? Please jangan balik lagi dari awal. Oh my god, I hate this. Oke. Berarti kita emang harus coba semuanya kawan-kawan. Gue nggak tahu nih. Oke, kita sampai di sini. Apa di sini gue nggak tahu, kita coba. Kita coba semua cara. Oh, what is this? Selesai. Ini casual mode tapi beda beda sendiri gitu loh. Jadi nggak, biasanya kan gue nyari nyari kayak biasa. Ini nggak, kita emang cari carian ini. Oke. Allah, suaranya. Di layar ini nggak ada apa-apa ya? Di cinema screen, where play projector will be show here. Oke, ini start casual mode lagi. Oh, ada sesuatu sini. I found it. Oke, iklan. Kayaknya nggak ada apa-apa lagi sini. Oh, found it lagi. Yap, iklan lagi. Apa kita bisa mulai lagi? Oke, chapter 12 coming soon. Ini kayaknya gak ada apa-apa lagi di sini gitu kan. Full generator. Film attraction display, oke. Okay. Broken power supply. Power switch of the projector, oke. Okay. Gue coba cari-cari sesuatu dulu, takutnya ada sesuatu gitu kan di sini. Gue kita pengen melewatkan sesuatu juga gitu loh. Jadi ada mode baru namanya hide and seek. Kayaknya hide and seek ini kayak kita cuma nyari jalan doang sih loh sebenarnya, lebih tepatnya. Gitu loh. Coba gue casual mode, gue pengen coba. Casual mode. Kalau misalkan sama aja. Oke. Okay. Kayak ini sekarang casual mode-nya adalah hide and seek gitu loh, gak kayak biasanya. Oke. Okay. Oke, gue tiba di sini sekarang. Beda lagi. Sebentar, sebentar. Gue rasa gue harus mulai dari sini. Oh, enggak. Yap, you're going to circle, say. Gue semakin mendekat.
Ini ada apa-apa lagi ya? Oh. Oke, gue nemu baterai, koin lagi. Oh, nggak ada apa-apa lagi. Kita lanjut. Kita lanjut, cuy. Oke, ketemu lagi sama si Udin. Oh my god, miss. Go away, hush, hush, hush. Oke, film strip. Nggak ada apa-apa lagi kan? Gue coba mencari-cari sesuatu di sini. Oke, nggak ada. Berarti kita di sini mulai lagi. Sama seperti sebelumnya. Oh, gue datang balik, sial. Yang terakhir-terakhir susah nih, kawan-kawan. Oke. Oh my god. Oke, mantap. Usir saya. Oh, bad karma gue nambah, cuy. Ketemu lagi gimana sih? Ini apa-apaan sih? Benci banget gue sama yang satu ini nih. Ya. Ini nambah-nambahin bad karma doang, jir. Oke, gue tadi dari situ gagal. Coba dari sini. Ulang lagi dari awal nggak? Oke. Please go away. Oke, gue balik lagi sini, kawan-kawan. Ini gue harus kemana nih? Gitu kan? Tadi kalau gak salah sini gue gak salah. Sini salah. Sini juga salah. Coba gue kesini. Kita coba sini. Oke, okay, I found it. Stage clear. Ah. No. Ya, thank you. Recoin earn. Ini padahal kalau ada ini enak banget nambahin good karmanya gitu loh. Oke, mode casual ternyata begitu doang. Gua kira kan ada yang lain-lain lagi gitu, ternyata sekarang modelnya beda di Hide and Seek sekarang. Petak umpet. Oke. Okay. Ada apa-apa lagi kan? Jadi kok kalau nggak salah nanti jadi chapter. Oh, sekarang balik lagi. Tadi waktu mode casual di chapter 10 ini jadi chapter apa? Cinema 10 bukan cinema 14. Terus kan jadi cinema 14 sekarang balik lagi. Oke, okay, kawan-kawan, gue akhirnya dulu aja sampai sini. Jadi cuma ada itu doang yang pengen gue tunjukin gitu. Ada si Geralt, gue tadinya nggak tahu ada apaan. Kayak si saya ini emang dikira gue tadinya udah mati. Ternyata di si tadi si Geralt yang tipuan si Geralt itu ngomong dia belum mati, tapi posisi lu diganti sama seseorang katanya. Siapakah itu gue nggak tahu. Kita tunggu aja chapter 12-nya. Karena ada 3 chapter lagi, chapter 12, chapter 13, chapter 14 terakhir. Yang gue tahu chapter 14 terakhir dan apa namanya itu tertulis di deskripsi game. Gue nggak tahu nanti kedepannya dia ngapus atau gimana, gue nggak tahu. Jadi ya itu aja mungkin ya. Oke, sekali lagi makasih yang nonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. Itsu miteru ka wa